Dapat teman-teman. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Pajen Channel. Hari ini saya akan memasang jebakan burung, khususnya burung pemakan buah, baik kerucutan maupun kutilang, yaitu pada buah yang sering dimakan oleh burung-burung yang pemakan buah, teman-teman. Yang sering saya lihat adalah kutilang dan kerucutan, tapi tidak menutup kemungkinan juga kepodang dan burung punai yang memakan buah itu, teman-teman, khususnya punai tanah, karena pernah saya menjebak burung pada buah tersebut dan mendapatkan burung punai tanah. Oke, seperti apa buahnya dan bagaimana cara pemasangan jebakannya, tonton saja videonya sampai selesai, teman-teman. Oke, teman-teman, ini adalah buah yang biasa dimakan burung pemakan buah, teman-teman. Tiga hari yang lalu saya melihatnya di sini masih belum ada yang matang, teman-teman. Tapi nampaknya kalau yang ini sudah ada yang matang, sudah ada yang dimakan burung. Dan di sini saya akan memasang jebakannya nanti. Dan di sana lagi ada. Ini teman-teman, ini sudah matang-matang, sudah mulai lembut, teman-teman. Dan ada ya satu lagi agak lebih jauh dari tempat ini. Rencana hari ini akan memasang 3 jebakan. Yang ini akan saya buat sebagai pegasnya, teman-teman.
Okay. Seperti ini bentuk gasnya terbuat dari batang kayu yang kecil, teman-teman. Dan sekarang saya mulai pemasangan jebakannya. Dan cara pemasangannya pun cukup mudah, seperti ini. Oke, setelah pemasangan jebakan telah selesai, teman-teman. Jangan lupa di sebelah sini, sebelah atas ini dikasih ranting kecil dan dedaunan agar burung tidak hinggap ke sini untuk makan buah ini, teman-teman. Ini adalah jebakan yang kedua, teman-teman. Oke, teman-teman, ini adalah jebakan yang ketiga atau yang terakhir. Oke, teman-teman, karena ini dekat pinggir jalan, sekarang kita melihat jebakan yang saya pasang terakhir. Dapat, teman-teman. Nampaknya ini betina, teman-teman. Jebakan yang kedua tidak terpeletas, teman-teman. Entah apa karena mungkin ini buahnya kurang matang atau seperti apa. Jadi burung tidak datang ke sini, teman-teman. Tapi saya rasa kalau ini sudah matang. Coba saya tengok jebakan yang terakhir, yang pertama kali saya pasang. Berhasil juga, teman-teman. Oke, teman-teman. Tiga jebakan
tapi dapat 2 burung terucukan teman-teman. Hasil lumayan, menurut saya hasilnya sempurna, karena tadi tidak yang satunya tidak terpeletas karena mungkin buahnya belum matang benar teman-teman, jadi burung tidak datang untuk memakan buah. Dan ini pun hasil kedua-duanya. Oke, langsung saja saya rilis. Mantap. Dan yang terakhir, oke teman-teman, begitulah hasil dan cara pemasangan jebakan burung sederhana teman-teman, tapi hasilnya sempurna. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.